Maka dari itu hadir rahimakumullah, sebelum masuknya bulan Ramadan, kita siapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Niatkan dalam hati kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang menghormati bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk beribadah, betul-betul beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Mustafa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazalli dhalika ahla. Ya miyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawi kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhif yassir alayna kulli asir fatayassir al-asir alayka yassir fatayassir al-asir alayka yassir Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dhratin alf marrah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani yahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'aisyul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang al-fakir hormati dan yang al-fakir muliakan, para habaib, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat serta ketua majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Guru. Kita semua doakan untuk beliau-beliau semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala permudah segala urusannya. Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Serta kita yang berkumpul di sini, tidaklah kita bangun dari majlis ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Yang mempunyai masalah, semoga dengan berkahnya majlis ini Allah selesaikan masalahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia kita, yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan kaki kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, untuk bisa hadir membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa waktu ini berlalu dengan cepat. Sebentar lagi akan masuk kepada kita bulan yang mulia, bulan yang agung serta bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, bulan yang disebutkan sebagai bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sebutkan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulan umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bulan yang mana di situ Allah berikan rahmat-rahmat-Nya, bulan yang di situ Allah tuangkan kasih sayang-Nya, bulan yang mana di situ Allah hamparkan ampunan-ampunan-Nya, dan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan-kebebasan untuk hamba-hambanya dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, orang yang ingin dibebaskan dari neraka-Nya Allah, maka hendaknya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan tersebut. Nabi Muhammad sebutkan Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan awalnya adalah rahmat dari Allah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan dari Allah. Wa akhiruhu idkun minan nar, serta akhir daripada bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah, hendaknya dia bersungguh-sungguh di 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, sungguh-sungguh di 10 hari kedua dari Ramadan. Orang yang ingin dibebaskan dari api neraka-Nya Allah, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari Ramadan. Dan orang yang ingin mendapatkan semuanya, hendaknya bersungguh-sungguh semuanya di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba-Nya Allah yang mendapatkan rahmat serta ampunan, dan Allah bebaskan api neraka kita dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan disebutkan dalam kitab An-Nasaid Diniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau katakan, "Annallaha yanduru fi awwali lailah minhu ila al-muslimin wa man nadhara ilayhi lam yu'adzibhu." Al-Habib Abdullah beliau katakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada orang-orang muslim di awal malam bulan Ramadan. Allah berikan pandangan kepada orang-orang muslim di awal daripada bulan Ramadan. Wa man nadhara ilayhi lam yu'adzibhu, dan barang siapa seseorang yang mendapatkan pandangan dari Allah, Allah tidak akan mengazab orang tersebut. Orang yang mendapatkan pandangan dari Allah, Allah tidak akan mengazab orang tersebut. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sebelum masuknya bulan Ramadan, kita siapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Niatkan dalam hati kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, maka bulan tersebut harus kita manfaatkan, jangan sampai kita sia-siakan. Karena tidak tahu umur kita, apakah kita bisa sampai bulan Ramadan depan atau tidak. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Allah akan memandang hamba-hambanya, dan barang siapa orang yang mendapatkan pandangan dari Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Tentu orang yang mendapatkan pandangan Allah adalah orang-orang yang siap untuk mendapatkan pandangan tersebut. Orang yang mendapatkan pandangan Allah adalah orang-orang yang mempunyai hati yang sudah pantas untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari segala perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba tidak mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir rahimakumullah, mari kita bersama-sama mulai dari sekarang saling memaafkan. Fokuskan diri kita untuk membersihkan hati agar supaya kelak nanti kita bisa mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan perkara-perkara yang bisa membuat hati kotor atau membuat hati keras. Karena ada beberapa perkara yang bisa menyebabkan hati keras serta hati kotor. Kemudian apa itu perkara-perkara yang membuat hati keras? Disebutkan dalam Sufatu Zubad, fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani gaswatal gulubi. Ada dua perkara yang bisa menyebabkan hati seorang hamba menjadi keras. Maka sepatutnya kita menjauhi dua perkara tersebut agar supaya kita mempunyai hati bersih, agar supaya kita mempunyai hati terhindar daripada kekerasan.
Karena sesungguhnya hati yang keras adalah hati yang tidak bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Hati yang keras adalah hati yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ba'da qulubin nasi min rabbinar rahim ya qalbun ghasi. Seseorang yang paling jauh daripada rahmatnya Allah, seseorang yang jauh daripada kasih sayangnya Allah adalah seorang yang mempunyai hati keras. Maka hadir rahimakumullah, dua perkara ini patut bagi kita untuk jauhkan agar supaya kita menghindar daripada dua perkara tersebut. Jadi dua perkara yang akan bisa mengeraskan hati. Yang pertama syahwatun nafas. Apa syahwatun nafas? Senantiasa menuruti hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu, membiarkan hawa nafsu berkuasa di dalam diri. Orang yang senantiasa mengumbar hawa nafsunya, tidak mau mencegah hawa nafsunya, terus mengumbar hawa nafsunya, akan membuat kerasnya hati. Karena yang namanya nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu senantiasa mengajak untuk keburukan. Maka apabila kita biarkan, selamanya kita akan berbuat buruk. Akan tetapi kalau kita stop nafsu, kita lawan nafsu, insyaallah nafsu tersebut akan menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang nurut. Mereka orang-orang soleh, para aulia, tidaklah mereka menjadi orang-orang soleh, tidaklah mereka menjadi para wali kekasihnya Allah, melainkan mereka telah berjuang melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Karena nafsu adalah musuh terbesar bagi umat Nabi Muhammad. Nafsu adalah musuh terbesar bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad setelah pulang dari peperangan yang besar bersama para sahabatnya, perang yang begitu besar, perang yang menentukan antara hidupnya muslim atau matinya orang-orang muslim. Setelah Nabi Muhammad kembali ke kota Madinah bersama para sahabat, Nabi Muhammad beliau bersabda, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, alhamdulillah, kita telah pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sahabat merasa bingung, karena tadi mereka sahabat pulang dari peperangan yang besar yang menentukan antara bangkit ataupun matinya orang muslim. Kok Nabi Muhammad katakan pulang dari pulang perang kecil menuju perang besar? Akhirnya sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu perang besar? Bukankah kita semua telah selesai dari peperangan yang luar biasa besarnya? Kok masih ada perang yang lebih besar daripada perang tersebut? Nabi Muhammad mengatakan, iya. Perang yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu. Perang yang besar adalah melawan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu dijadikan perang yang lebih besar daripada perang-perang selainnya? Karena yang namanya perang sama orang-orang kafir, mereka terlihat, musuh terlihat. Mungkin mereka ingin melawan, ingin memukul kita, ingin menebas kita, kita bisa tangkis, kita bisa menghindar, karena kita bisa melihat musuhnya. Akan tetapi yang namanya nafsu tidak terlihat. Nafsu tidak terlihat. Yang bisa merasakan nafsu tersebut hanya diri sendiri. Yang bisa hanya melawan hawa nafsu tersebut hanya diri sendiri. Maka nafsu merupakan musuh terbesar bagi umat manusia. Dan orang yang bisa melawan hawa nafsu, menaklukkan nafsu, mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu sebagai bagaikan anak kecil, sebagaimana disebutkan dalam burdah, wan nafsu katif li intuhmilu syabba ala hubbir radai wa intaftimhu yanfatimi. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang lagi menyusu. Anak kecil lagi nyusu. Anak kecil kalau dibiarin nyusu enggak pernah diberhentikan. Dibiarkan menyusu sama ibunya, enggak disapi, tahu disapi? Apa bahasa sini disapi itu? Disapi, diberhentikan dari menyusu. Maka anak kecil tersebut terus-terusan akan menyusu. Hawa nafsu kalau kita biarkan, anak kecil kalau kita biarkan menyusu sampai besar dia menyusu. Akan tetapi wa in taftimu yan fatimi. Apabila anak kecil kita sapi, maka anak kecil tersebut akan berhenti daripada menyusunya. Begitu juga nafsu, kalau kita biarkan nafsu tersebut akan terus menerus berkelanjutan, akan terus menerus menguasai diri kita. Akan tetapi kalau kita dan apabila nafsu tersebut kita stop, kita lawan, tidak kita biarkan,
maka insyaallah nafsu tersebut akan berhenti dengan sendirinya dan akan menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang nurut sama majikannya. Itu yang pertama. Yang menyebabkan hati keras yang pertama adalah syahwatun nafas, mengumbar hawa nafsu. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa membuat hati keras diantaranya az-zunub, dosa. Sering berbuat dosa, banyak berbuat dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita berdosa sama Allah? Mau sampai kapan kita maksiat sama Allah? Parahnya lagi zaman sekarang, na'udzubillah min dzalik, bangga dengan maksiat. Maksiat disebar-sebarkan. Allah sudah tutup aib kita. Jangan kita sebarkan di hadapan manusia. Merupakan tanda kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Allah tutup aib kita. Kita berbuat maksiat, orang gak ada yang tahu. Itu merupakan kasih sayangnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang sudah maksiat disebarluaskan. Maksiat bangga. Mau sampai kapan seperti ini? Umur kita gak ada yang tahu sampai kapan. Takutnya na'udzubillah min dzalik, ketika seorang hamba melakukan maksiat, Allah cabut nyawanya, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Walaupun al-fakir bukan orang yang suci, al-fakir pun sama, saya pun sama, banyak dosa. Karena namanya manusia, tidak luput dari dosa. Maka bersama-sama, sedikit demi sedikit menghindar daripada perbuatan dosa. Bulan Ramadan khususnya, kita khususkan di dalam bulan Ramadan untuk jauhkan maksiat. Muliakan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bisa memuliakan bulan Ramadan, insyaallah Allah berikan kemuliaan. Ada kisah, ada seseorang yang namanya Muhammad, dikatakan namanya Muhammad. Dia ini orang jarang sholat, banyak maksiat. Sholatnya bolong-bolong, banyak maksiat. Tapi subhanallah, di setiap datangnya bulan Ramadan, dia rubah dirinya. Dia rubah keadaannya. Masuk bulan Ramadan, dia bersihkan dirinya. Sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan, dia qadha semuanya. Dia menggunakan pakaian yang bagus. Menggunakan pakaian-pakaian yang istimewa. Khusus di bulan Ramadan. Kenapa? Karena untuk menyambut bulan Ramadan. Akhirnya setelah orang melihat dia kok beda dari sebelum-sebelumnya, akhir ditanya, kenapa seperti ini? Ya fulan, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan taubat, bulan kesempatan untuk manusia untuk bertaubat. Semoga dengan niatnya diriku ini untuk menghormati bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosaku. Dia yang tadinya ahli maksiat, ketika masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan maksiat untuk menghormati bulan Ramadan. Yang tadinya dia bolong-bolong sholat, dia qadha semua sholatnya di bulan Ramadan. Karena menghormati bulan Ramadan. Dia berharap agar supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, tidak lama meninggal. Orang tersebut mimpi dengan Muhammad. Allah berikan mimpi dengan Muhammad yang telah meninggal. Setelah mimpi bertemu Muhammad, ditanya, Allah, bagaimana memperlakukanmu? Apa yang Allah berikan untukmu setelah kamu meninggal? Muhammad katakan, subhanallah, Allah memberikan kemuliaanku, Allah memberikan aku kemuliaan, Allah mengampuni dosa-dosaku. Kenapa? Karena aku menghormati bulan Ramadan. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita siapkan diri kita, sambut bulan Ramadan dengan mulia, sambut bulan Ramadan dengan penuh kehormatan. Stop sudah, cukup maksiat kepada Allah. Kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti setelah selesai bulan Ramadan, bukan berarti kita stop lagi, enggak ibadah lagi. Bersambung lagi ibadah. Jadi ibadah diperbanyak khususnya di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang menghormati bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk beribadah, betul-betul beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan dari Al-Fakir. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau seandainya saya mempunyai kata-kata yang kurang enak dan punya salah kepada antum-antum semua. Mohon dibukakan pintu maafnya untuk Al-Fakir.
Wa alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.